Shalom, saudara-saudara kita, terlebih dahulu berdoa. Allah Bapa di surga, Allah Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, Allah yang mengingatkan kami tentang kehidupan beriman kami, yaitu agar kami melakukan belas kasih bagi sesama kami sebagai persembahan kami kepada-Mu. Terima kasih ya Bapa, ajar kami untuk melakukannya melalui firman yang akan kami renungkan. Roh Kudus-Mulah yang membimbing kami. Amin. Merdeka. Terpuji Allah atas kasih-Nya. Kemarin kita merayakan ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Firman Tuhan hari ini, Jumat 18 Agustus 2023, tertulis di dalam kitab Nabi Hosea pasal 6 ayat 6. Demikian bunyinya. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Ai lomuado rohaku mida asini roha asa mida pelean. Jala lomuan mida parbinotoan di debata asa mida pelean situtungon. Saudara-saudara seiman, melalui Nabi Hosea, Tuhan menyatakan isi hatinya kepada umatnya dengan memakai kalimat perbandingan. Aku meminta engkau menjadi penurut daripada engkau memberi persembahan. Lebih berharga ketaatan daripada persembahan. Ketaatan yaitu perbuatan kasih diakonia. Perkataan Tuhan ini yang disampaikan oleh Nabi Hosea bertujuan agar umatnya melakukan apa yang Allah inginkan, apa yang Allah kehendaki, yaitu belas kasihan. Bukan sebaliknya, Allah tidak lebih senang ketika kita memberi persembahan. Persembahan kita menyakitkan hati Allah apabila kita tidak berbelas kasih kepada sesama. Korban yang kita berikan lebih menyakitkan hati Allah karena korban itu menutupi kesalahan kita. Korban itu kita pikir menyenangkan hati Allah.
Saudara-saudara, apa yang terjadi pada bangsa Israel ketika Nabi Hosea menyampaikan firman menjadi pelajaran yang berarti bagi kita saat ini. Tentu kita tidak menginginkan persembahan kita tidak diterima oleh Allah. Kita akan kecewa apabila persembahan kita tidak dikenan di hati Allah. Sehingga kita diminta, kita memberikan persembahan yang diinginkan oleh Allah. Bukan melalui korban, bukan melalui materi, tetapi melalui belas kasihan kita. Ketika kita melakukan belas kasihan, berarti itulah yang dikenan oleh Allah. Permintaan Tuhan kepada kita sangat mudah untuk kita lakukan. Memberi hati kita, bukan memberi apa yang kita miliki. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, kami naikkan syukur kami untuk bimbingan Roh Kudus di dalam renungan harian hari ini yang telah mengajarkan kami bahwa Engkau lebih menyukai belas kasihan daripada korban-korban sembelihan. Agar kami melakukan belas kasihan sebagai persembahan kami. Itulah korban syukur kami, bukan melalui hewan, bukan melalui materi, tetapi melalui hati kami. Biarlah semua persembahan kami, kami berikan dari hati kami sebagai ungkapan syukur kami, karena kami telah menerima belas kasih-Mu dan kami boleh berbagi kepada sesama kami. Diberkatilah kami, ya Allah Bapa, untuk melakukan apa yang Engkau perkenankan. Terpuji Engkau di dalam Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin. Horas.